Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline. Pemirsa, sebagai wujud apresiasi kepada seniman, UOB Indonesia menyelenggarakan program Painting of the Year. Dan seorang pelukis asal Bandung, Prabu Perdana, berhasil mendapatkan penghargaan terbaik dalam ajang ini dengan menghadirkan karya bertema In Another Land. Kompetisi dan pameran seni lukis nasional tahunan Painting of the Year diselenggarakan UOB Indonesia sebagai bentuk apresiasi sekaligus wadah untuk mereka yang memiliki minat dan bakat di bidang seni, khususnya seni lukis. Ajang ini diikuti beberapa negara di Asia Tenggara. Adapun Prabu Perdana, seorang pelukis asal Bandung yang berhasil menjadi pemenang. UOB kemudian memfasilitasi Prabu Perdana untuk menggelar pameran lukisan tunggal di Artsphere The Dharma Wangsa Square, Jakarta Selatan. Ini adalah wadah yang diberikan oleh UOB dalam rangka mendukung program CSR untuk mendukung dunia seni rupa. Jadi kami melakukan perhelatan kompetisi yang dinamakan UOB Painting of the Year, tidak saja di Indonesia tetapi hingga tingkat Asia Tenggara. Nah, alumni-alumni yang telah memenangkan kompetisi UOB Painting of the Year ini, kita dukung untuk terus dapat mempersembahkan karya-karya mereka setelah mereka memenangkan kegiatan UOB Painting of the Year. Pameran lukisan tunggal karya Prabu Perdana bertemakan In Another Land, yang memiliki makna jika biasanya manusia yang menguasai alam, tetapi Prabu membalik situasi dalam lukisannya, sehingga alamlah yang mendominasi. Ini tentang alam yang lebih mendominasi gitu. Jadi sebenarnya manusia kan yang selalu mendominasi alam, biasanya yang mengeksploitasi dan sebagainya. Tapi di karya seri ini tuh justru dibalik gitu. Jadi alam yang lebih dominan. Gitu. Jadi cuma imajinasi aja. Jadi ini tuh beneran semuanya tuh dari ada yang dari foto dan dikembangin lagi. Jadi karya yang beneran imajinasi. Gitu. Diketahui pemenang Painting of the Year akan diberi penghargaan dan difasilitasi oleh UOB, mulai dari studi banding ke luar negeri untuk belajar tentang seni lukis, hingga kesempatan untuk menggelar pameran tunggal. Dari Jakarta, Ardi Lase, Rizky Sugiarto, Metro TV. Pemirsa, bagaimana sih sensasi mengudara saat beryoga? Nah, kali ini Valencia Melvin.